Dalam waktu 2 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19 telah membawa dampak bagi banyak sektor. Tak terkecuali industri hiburan juga menjadi salah satu yang paling terpukul imbas pandemi. Banyak bintang yang dulu lalu lalang malang melintang di stasiun televisi yang satu ke stasiun televisi lainnya kini sudah jarang terlihat. Hal ini memang telah menjadi permasalahan global, termasuk India yang juga punya angka tinggi. Rup Durgapal, bintang Balika Fadu pemeran Sanchi Alok Sekar atau Sanchi Vivek Kabra adalah salah satu di antara sekian banyak. Dia mulai hampir putus asa karena telah menganggur sepanjang 2021. Di tahun 2022 ini, Rup Durgapal berharap bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk berakting. Harapan Rup Durgapal diungkapkan pada media dalam kesempatan wawancara di awal tahun ini. Artis kelahiran 15 Oktober 1988 ini mengaku bahwa tahun lalu dia hanya berada di rumah sepanjang hari dan menginginkan perubahan di tahun 2022 ini. Hal positif yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kebosanan adalah dengan banyak membaca buku, bernyanyi, dan belajar menari. Tapi hal itu memanglah tidak cukup, selain karena tabungan menipis, Rup Durgapal juga rindu melakukan akting. Itu talenta yang dia miliki. Dia berharap akan lebih banyak pekerjaan yang datang tahun ini. Rup Durgapal populer setelah memerankan karakter Sanchi di Balika Fadu, seorang gadis sombong yang kerap membuat penonton kesal. Itu hanyalah sebuah peran dan dia mampu menjalankan perannya dengan baik. Beberapa waktu kemarin dia baru saja terlihat menghadiri pernikahan sahabatnya Bhavini Purohit si bintang Radha Gopi bulan Januari lalu.